Festival Televisyen ASEAN Jepun 2015 bertemakan penerbitan dan penyiaran dalam abad ke-21 mulai 9 hingga 12 September di Kuala Lumpur. Festival Televisyen ASEAN Jepun 2015, anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama RTM. ASEAN hari ini membawakan makluman mengenai perkara yang anda telah pun saksikan sebentar tadi, iaitu Festival Televisyen ASEAN Jepun yang akan berlangsung dari 9 hingga 12 September di Berjaya Times Square, Kuala Lumpur. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, kita bersama-sama dengan Encik Alex Rizal Syariman yang merupakan penolong pengarah kanan Seksyen Perhubungan Antarabangsa Jabatan Penyiaran Malaysia. Terima kasih Encik Alex yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jadi khusus mengenai program Festival Televisyen ASEAN Jepun ataupun ASEAN Japan Television Festival, jadi dari sudut penganjurannya, dari mana idea ini datang dan bagaimana persediaan ke arah penganjuran program ini? Silakan. Okey, terima kasih Cik Ezri. Okey, penganjuran ASEAN Japan Television Festival 2015 ini merupakan satu acara yang diilhamkan oleh kerajaan Jepun, dan mereka telah bekerjasama dengan pihak ASEAN, dan Malaysia merupakan pencadang projek ini. Okay. Maknanya kita membuat programnya dan kita mengambil tanggungjawab sebagai negara pertama untuk menganjurkan festival ini. Sebab festival ini kali pertama okay, diadakan. Dan kami berharap festival ini berjaya supaya boleh diteruskan pada masa hadapan. Okey. Dan kalau kita lihat sendiri, skopnya adalah dalam bidang penyiaran televisyen. Yeah. Jadi apa yang cuba untuk diketengahkan dan apa sebenarnya mungkin yang akan dilihat secara khusus pada program ini? Okey, tiga aspek, iaitu aspek penerbitan, aspek pemasaran dan juga aspek teknologi. Ketiga-tiga aspek ini penting sekarang dalam dunia penyiaran sebab saling bantu membantu, sokong menyokong. Jadi kita ada kandungan pun kalau kita tak reti nak buat pemasaran dengan baik, penjualan kita tak ke mana. Dan jika kita tak menggunakan teknologi dengan baik, kita tidak menggunakan gadget-gadget, kita buat media convergence dengan internet, benda-benda macam itu, jadi kita tak boleh optimumkan penerbitan kita. Baik, jadi baik. Dengan ada perbincangan sebegini, pertukaran pendapat, pertukaran idea dan sarana kerjasama di antara negara-negara, jadi kita boleh meningkatkan lagi lah mutu penerbitan kita. Baik. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia selaku penganjur, dan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM sebagai host. Host KKMM sebagai host dan RTM sebagai penganjur untuk program. Ya. Jadi apa peranan ataupun apa yang akan dilakukan oleh RTM sendiri? Okey, RTM mengambil peranan sebagai penganjur, dan bila katakan penganjur, kita mengambil inisiatif untuk merangkakan program, iaitu program ini diadakan selama 4 hari. 2 hari untuk sesi perbincangan dan persidangan, 1 hari yang dipanggil sesi pameran di mana kita akan mempamerkan teknologi baru, memberi peluang kepada syarikat-syarikat penerbitan di Malaysia dan juga wakil-wakil ASEAN tu, yang terdiri daripada stesen TV kerajaan dan juga swasta, untuk menjualkan program mereka dan memupuk kerjasama. Kita juga ada sesi pitching yang boleh memupuk kerjasama di antara satu negara dengan negara yang lain. Dan akhir sekali kita ada persembahan khas di mana pihak Jepun membawa beberapa artis dari Jepun dan juga setiap negara ASEAN menyumbang seorang selebriti untuk bersama menjayakan persembahan ini. Okey. Dan setiap negara ASEAN juga akan membawa mungkin badan ataupun syarikat televisyen mereka. Ya, sekurang-kurangnya dua. Tapi ada negara yang membawa lebih. Lebih. Seperti macam negara Cambodia, dia bawa 5. Di Myanmar bawa 2, Singapura ada 3 syarikat. Jadi Jepun sendiri akan membawa lebih kurang 30 syarikat. Okey. Dan kita juga membawa banyak. Kita pun membawa banyak. Baik. Okey, kalau RTM sendiri, apa yang RTM akan bawakan? RTM maksudnya? Ya, kita selain daripada penganjur, jadi apa RTM sebagai salah satu daripada stesen yang menyertai juga. Kita menyertai dari segi peserta kita menghantar penerbit kita,
pegawai-pegawai daripada teknikal dan juga pemasaran untuk bersama-sama menyertai festival ini dan mengambil iktibar dan berkongsi pengalaman dengan penyanyi-penyanyi lain. Selain daripada itu, kita juga menganjurkan exhibition di mana kita boleh mempertontonkan rancangan kita kepada pembekal-pembekal di negara kita dan juga di luar negara supaya kalau ada yang minat tu bolehlah beli rancangan kita. Jadi rancangan kita ni boleh berkembang bukan sahaja di rantau ASEAN tapi insyaAllah ke Jepun juga. Okey, termasuk sama bagi Malaysia. Showcasekan kami. Lagipun beberapa selebriti akan muncul di Selamat Pagi Malaysia semasa festival ini. Liputan akan dibawakan di TV1 untuk program ini. Dan Encik Alex ada maklumkan juga tentang sesi perbincangan yang akan berlangsung nanti. Jadi apa antara isu-isu yang melibatkan bidang penyiaran televisyen dalam kalangan negara ASEAN dan juga Jepun? Okey. Isu pertama yang kita akan bincangkan adalah mengenai audience. Sebab kita kena faham audience kita. Siapa kita buat rancangan kita itu kita kena tahu. Dan memandangkan kita ada 11 negara sekarang yang mengambil bahagian, kita kena tahu setiap negara itu macam mana audience, kolerasi audience dia bagaimana. Itu isu pertama. Kita juga akan membincangkan dari segi teknologi-teknologi baru, memandangkan kebanyakan negara ASEAN sekarang menuju ke arah pendigitalan. Jadi kita kena faham apakah teknologi yang ada, apa yang kita boleh buat lagi, apa media convergence yang kita boleh guna. Sebab televisyen siaran sekarang bukan hanya di televisyen konvensional saja, tapi kita boleh lihat melalui internet, melalui mobile apps juga. Jadi tak tahu kalau masa depan apa benda yang muncul, kita tak tahu. Tapi mungkin ada yang boleh berkongsi. Mungkin sekarang juga di teknologi digital 4K, itu akan disarankan oleh pihak Jepun. Bagaimana pula dengan kedudukan media alternatif seperti internet dengan laman-laman sosial yang dilihat sebagai cabaran utama untuk televisyen yang kini dianggap sebagai bukan lagi arus perdana ataupun mainstream tetapi sesuatu yang media tradisional. Jadi pandangan dari sudut itu. Jadi memang ada satu topik kita akan membincangkan bagaimana kita nak menyatukan media tradisional ini dengan media-media baru. Jadi benda ni kita rasa tak boleh kita elak. Kalau kita elak, mungkin kita akan kehilangan audiens. Jadi ini satu topik yang kita bincangkan. Selain itu, topik-topik penerbitan khusus seperti perbincangan mengenai co-production akan kita perbincangkan. Juga topik-topik khusus seperti pelancongan, drama. Kerana drama merupakan satu kandungan yang penting di banyak stesen. Okey, dan mungkin untuk kita melihat ke hadapan ni, Cik Alex, apa agaknya mungkin manfaat ataupun keuntungan yang kita nampak macam kita boleh rebut daripada program ini? Okey, dari segi pemasaran, kita dari segi perbincangan kita boleh dapat tahu, kita dah mula buat connection dengan negara-negara lain, jadi kita boleh faham apa mungkin kehendak mereka dan mungkin kita boleh buat program kita supaya bukan sahaja penonton di Malaysia sahaja yang suka. Mungkin penonton luar pun boleh terima. Itu satu yang penting lah. Dan juga networking juga penting. Kita kena tahu perkembangan pasaran dan juga dari segi kerjasama. Mungkin bila ada kerjasama strategik, kita boleh kurangkan kos kita. Sebab bila guna teknologi, kadang-kadang kos penerbitan pun naik. Jadi itu satu daripada aspek. Dan juga kita besarkan kita punya border lah. Memandangkan juga di hujung tahun nanti komuniti ASEAN yang akan dilancarkan. Jadi komuniti kita bukan terhad dalam Malaysia semata-mata. Dan kalau kita mungkin lihat dalam kalangan negara anggota ASEAN sendiri, apa agaknya mungkin potensi dan juga cabaran dalam kalangan ke-10 negara anggota ASEAN, kerana kalau kita lihat Singapura sangat maju dengan teknologi mereka, Indonesia dan Malaysia ada kesamaan dari sudut budaya dan juga bahasa, Dan juga Brunei, dan juga Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, negara-negara seperti mungkin Myanmar, Laos, Vietnam, mungkin sedikit terkebelakang daripada negara yang lain dari sudut teknologi dan juga ekonomi. Jadi adakah itu juga akan diambil kira dan mungkin adanya usaha untuk menyeragamkan dari sudut-sudut tertentu, Cik Alex? Untuk menyeragamkan mungkin mengambil masa yang panjang sebab setiap negara ada polisi sendiri. Itu kita kena hormat setiap negara. Tetapi bila kita kata mungkin ada setengah negara itu tidak begitu kehadapan, mungkin itu anggapan yang tidak begitu tepat. Sebab sekarang kalau kita kan dari segi kandungan, kita kena tahu pentingnya audiens kita,
adakah kita mampu dengan kandungan kita menarik perhatian audiens. Mm-hmm. So, sekarang audiens kalau perhatikan, warga-warga ASEAN bukan tertumpu kat negara sendiri saja. Mm-hmm. Kita dah banyak bergerak ke negara lain. Mm-hmm. Kemasukan keluar masuk kan. Jadi audiens negara audiens kita pun mungkin berkembang. Dan peluang ini kita perlu faham, kita perlu grab, kita perlu ambil. Okey, baik. Selain daripada itu, adakah ini program ini ASEAN Japan Television Festival ini terbuka untuk orang ramai untuk mereka datang melihat sendiri apa yang diketengahkan ataupun ia tertutup kepada peserta sahaja? Okey, hari pertama dan kedua sesi persidangan tertutup kepada peserta sahaja, delegasi. Tapi hari ketiga dan keempat, di mana hari untuk pameran dan juga persembahan khas tu, terbuka kepada orang awam. Okey, apa yang mereka boleh lakukan jika mereka ke sana? Okey, untuk hari yang ketiga, mereka pergi ke Berjaya Times Square level 14. Kita ada ruang pameran untuk di mana penjualan rancangan-rancangan. Boleh pergi tengoklah, mungkin ada yang menarik. Kita ada sesi screening, menunjukkan trailer-trailer rancangan menarik setiap negara. Dan pentingnya 12 hari bulan, kami berharap anda akan datang ke Berjaya Times Square Mall. Okay. Di mana lower ground center tu, ada persembahan khas yang akan menampilkan artis-artis popular Jepun, Malaysia dan juga negara-negara ASEAN lain. Artis Malaysia diwakili oleh Sukilo dan juga Bang Fizz. Okey, mungkin ada dari Jepun ataupun negara lain yang telah pun mengesahkan. Semua dah mengesahkan. Semua dah mengesahkan ya. Okey, tunggu masa nak dilangsungkan. Dan, langsungkan. Baik. Okey, baik. Ini satu peluang yang cukup baik juga, kerana bukan sahaja syarikat peserta yang boleh hadir, tetapi malah jika ada syarikat-syarikat penerbitan swasta di luar sana, mereka juga dialu-alukan untuk datang. Boleh ambil peluang untuk berkenalan dengan penyiar-penyiar luar negara ni, sebab bukan penyiar kerajaan saja yang akan hadir, penyiar swasta dan juga production house. Okay. Jadi peluang untuk bekerjasama satu dengan satu tu memang ada. Okay. Jadi peluang macam ni tak banyak. Jadi bila kita dah bagi platform, datanglah. Okey, dan itu jugalah yang harus kita lakukan ya. Khusus untuk para peserta pada 2 hari pertama dan seterusnya untuk orang awam, 9 hingga 12 September nanti di Berjaya Times Square Kuala Lumpur untuk ASEAN Japan Television Festival. Terima kasih banyak Cik Alex sudah sudi bersama kami dan selamat maju jaya untuk RTM selaku penganjur untuk program ini ya. Kita harapkan kejayaan dan juga hasil yang memerangsangkan selepas itu. Dan selepas ini kita akan ikuti perkembangan dalam berita semasa 9 dan selepas itu, kita juga akan dapatkan maklumat mengenai mata fair yang saya yakin ditunggu-tunggu oleh ramai. Ya. Bagaimana agaknya mungkin kita boleh membantu ekonomi negara melalui pelancongan domestik dan apa manfaat yang kita sendiri boleh perolehi. Dan jangan lupa,